Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat nasi tomato. Okey, sini kita ada beras basmati, minyak sapi, puri tomato, sos tomato, gajus, kismis, gula garam, gula, 4 sekawan, kube ayam, susu cair, 1 tomato, bawang merah, bawang putih, halia, pandan dan juga daun ketumbar. Kalau ada daun pudina pun bagus juga kan. Sherry tak dapat daun pudina, so hari ini Sherry akan pakai daun ketumbar je. Sherry mulakan dengan merendam beras basmati kita dulu. Okey, dan Sherry biarkan ke tepi sebelum kita masak nasi tomato kita ya. Kiris bawang merah, kiris bawang putih, kiris halia. Potong tomato dadu eh. Okey, kita dah dadu dah tomato, jom kita pergi dapur. Masuk sikit minyak. Lubuh sikit minyak sapi. Kita goreng dulu kita punya kismis. Sekejap je dia dah nak perang kan. Sebab tu api tak boleh kuat. Dan kita goreng kita punya gajus. Tumis kita punya bawang merah, bawang putih dan halia. Dan juga pak beradik. Masuk warna pandan. Dan dua helai daun ketumbar eh. Masukkan daun ketumbar. Okay, masukkan tomato puri. Masukkan sos tomato. Masukkan kip ayam. Kita masukkan tomato dadu tadi ya. Dan kita kacau hingga dia lembut sikit. Bila semua dah sebati ni, kita boleh masukkan beras eh. Yang beras tadi saya dah rendam tu, saya dah basuh dan dah toskan, dan kita masukkan dalam. Kalau kita tengok colour dia tu tak macam meriah sangat. Tak berapa merah kan. Kita masuk sikit lagi tomato puri eh. Kalau sukalah. Okay, kita masukkan susu. Satu cawan. Susu cair tadi ya. Eh. Kemudian kita akan masukkan air. Tadi kita pakai beras 3 cawan. Sekarang kita masukkan cecair dalam 4.5 cawan. Kita dah masuk satu susu cair. Kemudian kita akan masuk lagi 3.5 cawan air. Kita godak-godak sikit dan kita akan masukkan ke dalam kita punya periuk nasi eh. Masukkan daun ketumbar, masukkan sikit garam dan sikit gula eh. Biarkan nasi dimasak eh. Okey. Sekarang kita akan masak ayam masak merah ya. Okey. Bahan-bahan dia, ayam seekor, kita ada kunyit, ini ada sos cili, ada sos tomato, garam, gula, 4 sekawan gula merah, bawang putih, bawang besar, tomato, kita ada serai, cili merah, cili hijau, daun bawang dan juga daun sop. Dan juga kita ada halia ya. Mula-mula Sherry nak apa tu goreng dulu ayam ni. Nak goreng setengah masak saja. Dan kita bubuh sikit kunyit. Okey, kita dah gaul dia. Jom kita pergi dapur. Kalau minyak kita dah panas, kita boleh letakkan ayam kita. Kita julian kita punya halia eh.
iris bawang besar ya. Dan bawang putih. Halia, bawang merah, bawang putih dan juga empat beradik ni untuk kita tumis. Okey. Ini untuk ni bahan untuk sari kisar ya. Bawang besar, halia, bawang putih dan juga serai sama dengan cili. Masukkan sikit air dan kita akan blender ni ya. Okey, kita dah blender bahan-bahan tadi dan sekarang semua dah ready untuk kita masuk ke dapur. Kita keluarkan sikit minyak dia ya. Minyak dah panas, kita masukkan bawang merah, bawang putih dan juga halia. Masukkan rempah 4 beradik. Kita tumis bawang merah, bawang putih, halia ni sampai naik bau. Okey, nampak dia macam nak kering tu. Kita masukkan bahan yang kita dah blender tadi. Saya suka masak bubur lebih halia sebab dia bau lebih wangi dan rasa lebih sedap. Tumis ni sampai kering ya. Okey, bila dia dah kering macam ni, kita akan masukkan sos tomato, sos cili, masukkan gula perang. Patutnya kita pakai gula Melaka ya, tapi Sherry dah tak ada gula Melaka, pakai gula perang. Masukkan sedikit garam. Kalau rasa kurang manis, boleh tambah gula putih sikit ya. Masukkan sikit air. Masukkan ayam dan sikit kuah dia. Kita masukkan semua sayur dia ya. Lepas kita bubuhkan sayur kita ni, tak boleh lama-lama sangat tau. Agak-agak dia layu je, tak cukup lah. Okey, dah masak ya. Kita boleh matikan api. Bubuh dia punya apa nama? Gajus, bubuh kismis ni. Hiasan dia. Dan kita bubuh daun-daun tadi. Kalau ada daun pudina, bubuh daun pudina ya. Kalau ada daun ketumbar lebih lagi, bubuhlah. Okey. Okey. Mari kita rasa apa macam mana rasa ayam tu. Okay, kita rasa nasi tomato ni ya. Sedapnya. Rasa masam sikit, rasa manis sikit nasi tomato ni. Sedap makan dengan kismis tu. Perbaloi. Perbaloi masak sendiri. Rasa semua halia dia, cili dia, tomato dia sedap. Mari kita rasa ayam dia. Rasa ayam pun tak keras sebab kita masak pun tak terlalu garing tadi kan. Jadi kan kawan, cubalah resepi yang Sherry bagi ni ya. Kalau boleh siapkan dengan acar timun ya. Jumpa lagi.